tantaneng tomowo salamimu awang awang. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Makhluk Gaib Kuntilana. Sebut saja namaku Warto. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan tempat ini karena menghindari efek negatif yang timbul dari kerabat istana Jimatres dimanapun Anda berada. Kisah ini benar adanya, tanpa ada unsur menambahi atau mengurangi sesuatu di dalam cerita. Kejadian ini benar-benar terjadi dan dialami sendiri oleh Warto. Nyata ini berawal saat saya sedang berada di suatu perkebunan yang tidak jauh dari sebuah hutan belantara dan tidak ada penghuninya sama sekali. Konon katanya, perkebunan itu merupakan tempat di mana para partisipan PKI dibantai oleh pemerintahan Orde Baru. Awalnya saya mengira mitos tersebut hanyalah mitos yang dibuat warga agar tidak mengganggu perkebunan oleh pemerintah itu. Pesan angker pun dibuat dan warga sangat sedikit yang berani untuk lewat ke dalam perkebunan itu. Bukannya timbu ada di sana? Timbu nggak ada, Nal. Sekarang gue sendirian di sini. Gue takut banget. Timbu itu tadi kesana nih. Ya udah, tapi timbu lu jangan lagi ya. Sejauh mata memandang, hanya pohon saja yang terlihat. Kebetulan sekali pada waktu itu saya sedang bersama seorang teman. Sebut saja namanya Kang Eko. Kami berdua sedang menuju sebuah sungai di dekat pinggiran hutan untuk menyalurkan hobi kami dalam memancing. Untuk menuju tempat itu kami harus melewati beberapa perkampungan dan beberapa perkebunan. Dari jalan besar kira-kira 35 menit untuk bisa sampai ke perkebunan. Saat sampai di perkebunan tiba-tiba sepeda motor dari Kang Eko mendadak mati. Untuk itu kami segera berhenti dan memeriksa keadaan mesin dari sepeda motor Kang Eko. Dengan santainya kami memeriksa sepeda motor itu dan lupa dengan mitos yang selama ini sering disebutkan warga tentang angkernya perkebunan itu. Yang membuat saya sadar kami sedang berada di daerah terlarang
adalah di saat saya merasakan suhu udara semakin dingin dan sekujur tubuh merinding. Seperti ada yang aneh, tapi saya tidak mengetahui penyebabnya itu. Akhirnya sepeda Kang Eko mulai hidup kembali. Dan saya mengajak Kang Eko untuk bergegas berangkat dan melanjutkan perjalanan menuju sungai yang ada di pinggiran hutan. Ini adalah kali pertamanya kami berdua datang ke tempat ini. Seperti tradisi lama sebelum memasuki tempat yang baru dan terasa asing, maka kita harus mengucapkan salam kepada semua penghuni gaib yang ada di tempat itu. Assalamualaikum. Kang Eko dengan sekuat tenaga. Saya pun bergegas untuk mempersiapkan joran atau pancingan dan membuka umpan yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Sambil menikmati sebatang rokok, Kang Eko mulai menceritakan pembicaranya tadi dengan seorang warga yang ada di perkampungan sebelumnya. Kebetulan sekali, sebelum sampai ke sungai di tepi hutan, kami mampir ke sebuah warung kecil yang ada di perkampungan sebelumnya untuk memberi rokok dan perlengkapan lainnya. Warga yang berjualan itu bertanya kepada Kang Eko. Mau kemana, Mas? Kang Asep pun menjawab dengan santainya. Mau ke sungai yang di tepi hutan itu lho, Mbah. Katanya kok banyak ikannya ya? Benar, banyak ikannya, Mas. Tapi lebih baik jangan. Karena di situ berdua orang baru di sini. Hutannya banyak kuntilanaknya, Mas. Kang Eko pun kembali menjawab. Kalau kuntilanak itu sih sudah biasa, Mbah. Sudah biasa kita lihat. Dengan rasa tidak percaya dan bercanda, Kang Eko menjawab pertanyaan dari si penjual itu. Cerita dari Kang Eko membuat saya semakin merasa ketakutan. Nyatanya, sebelum sampai ke sungai itu saya sudah merasakan kejanggalan saat berada di jalan. Apakah warga tadi mencoba untuk memperingati kami berdua untuk tidak masuk ke dalam area terlarang ini? Di dalam hati aku pun bertanya-tanya, apakah benar ini semua? Kenapa dari tadi saya tidak ada melihat orang satu pun berada di sungai ini? Padahal sungai ini sangat jernih dan banyak ikannya. Saat hati bertanya-tanya, tiba-tiba Kang Eko teriak dengan kuat seperti orang yang ketakutan. Dan benar dugaanku, Kang Eko melihat sosok kuntilanak bergelantungan di pohon besar yang ada di seberang sungai dari tempat kami berdiri. Hanya Kang Eko yang dapat melihat. Saat itu saya tidak ada melihat apa-apa. Hanya pohon yang tampak bergoyang dikarenakan hembusan angin yang sedikit kencang. Ayo kita pulang. Tempat ini saja era beres. Ungkap Kang Eko sambil mengemasi kembali barang-barang miliknya. Lantas kami pun buru-buru untuk pulang. Kejadian itu membuat saya semakin bertanya-tanya. Tempat apakah itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka saya mendatangi seorang teman saya yang memiliki ilmu supranatural dan mengerti tentang hal itu. Ya, seperti biasanya saya mendatangi rumah Mbah Jo. Singkat cerita, akhirnya saya mendapatkan jawaban dari beliau. Berdasarkan terawangan dari beliau, tempat yang kami datangi adalah markas kuntilanak. Disitulah jenis makhluk gaib kuntilanak yang biasa kita menyebutnya sementuk sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut memiliki banyak pengawal dan banyak juga makhluk gaib yang tinggal di area itu. Konon katanya, daerah itu merupakan tempat di mana mayat dari orang-orang PKI dibuang dan dikuburkan secara massal. Mulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia. Semuanya ada di dalam sebuah lokasi di mana yaitu mereka dikuburkan secara massal. Tentu tempat seperti itu sangat disukai oleh makhluk gaib seperti kuntilanak. Di dalam kerajaan itu juga terdapat seorang raja yang memiliki tubuh besar dan gagah. Berdasarkan penuturan dari Mbah Jo, sosok itu yang selama ini memimpin para kuntilanak. Mereka tidak akan mengganggu manusia jika manusia tidak akan mengganggu mereka.
Berdasarkan penuturan dari warga, banyak kejadian aneh yang terjadi di daerah itu. Mulai dari menghilangnya seorang warga perkampungan secara misterius hingga ditemukannya mayat pria mati secara tragis di dalam hutan itu. Inilah cerita nyata dari saya Warto bersama tim Cima. Thank you.